see the floor 5 minutes ago. Sweep, sweep, sweeping, sweeps. Terus A, B, C, D. A, sweep. B, sweep. C, sweeping. D, sweeps. Nah, dah. Perhatikan nomor 13. C. 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 Bla bla bla. Da. Da. Bunyi D. Da. Da. Floor. Floor. R-nya enggak bunyi. Floor. Floor. Five. 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 Minutes. 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 Ago. 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 See the floor 5 minutes ago. See the floor 5 minutes ago. Yang A sweep. Sweep. Ah, ini sama semua nih. A, B, C, D ini artinya semuanya sama. Macam mana jawabannya nih, Pak? Bagaimana nih? Untuk soal nomor 13, ya, satu, tidak tahu artinya tidak masalah. Karena ini soal tata bahasa atau grammar. Yang kedua, bila kalimat menggunakan keterangan waktu lampau, maka kata kerjanya juga lampau. Berikutnya, nomor 3, tanda lampau dalam soal terdapat pada kata ago, artinya yang lalu. Nomor 4, sweep. Nah, ini keempat kata ini artinya semuanya sama, yaitu menyapu. Nah, dari 4 kata di atas, Dari empat kata di atas, yang kata kerja lampau adalah, ini sweep. Oke, nomor 13 ini mari kita artikan. Oke, kita masuk ke artinya ya. Si dia perempuan. The floor, the tidak diartikan, floor lantai. 5 minutes ago artinya 5 menit yang lalu. Jadi jawabannya bisa A, B, C, D karena artinya sama, menyapu. Jadi kita artikan dia menyapu lantai 5 menit yang lalu. Nah, mana nih? Kalau cuma berdasarkan arti kata, maka bisa jawabannya A, B, C atau D kalau hanya berdasarkan arti kata. Kenapa dia menyapu lantai 5 menit yang lalu? Nah, baru kita masuk ke rumus tata bahasa. Apa rumus tata bahasanya? Bahwa jika ada keterangan waktu lampau 5 minutes ago. Ago itu artinya yang lalu. Berarti dia menyapu lantai itu 5 menit yang lalu. Ada keterangan lampau ago, lalu. Maka kata kerjanya juga menggunakan keterangan lampau. Ciri-ciri keterangan lampau dari A, B, C, D itu adalah yang B. Jadi seperti itu menjawab soal nomor 13 ini. Semoga dimengerti.